Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Tullabi rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita bertemu kembali di sekolah kita yang kita cinta ini untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Hari ini kita masih materi fikih. Coba dibuka buku fikihnya. Syarif, buka buku fikihnya. Ya. Baik. Faiz, pertemuan semalam kita bahas apa? Lupa. Balik, apa semalam kita bahas? Lupa. Siddiq? Iya, semalam. Apa? Takbiratul ihram, bukan. Nopal? Tentang apa kita semalam? Dakwal? Satir? Hah? Irwan? Semalam kita bahas apa? Semalam? Bahas apa kita semalam? Semalam kita bahas apa? Syarif? Sifat sholat Nabi. Ya. Sifat sholat Nabi. Yang pertama apa? Bersuci. Yang kedua apa nih? Sutroh. Bukan sutrah ya. Bahasa Arabnya sutroh. Penghalang atau pembatas. Nah, sampai dua ini yang kemarin kita bahas atau kita bacakan. Ya. Nah, untuk hari ini kita yang ketiga. Nah, coba dibaca Khalid. Halaman 25. Waalaikumsalam. Yang ketiga. Luruskan. Ya, yang ketiga adalah meluruskan saf. Saf apa? Apa itu saf? Barisan. Ya. Diluruskan barisannya. Kalau antum menjadi seorang imam, maka hendaklah memperhatikan hal ini, ya. Menoleh kanan, menoleh kiri sambil mengatakan istau, istau. Artinya luruskan, luruskan. Jangan safnya mereng-mereng. Ya. Kemudian gimana cara meluruskan saf? Ya, harus kaki sama kaki. Pundak sama pundak. Nah, perlu diperhatikan di sini meluruskan saf ini pembatas bukan jarinya di sini. Ini kaki antum.
Nah, bukan gini ya jarinya. Nah. Tetapi tumitnya yang di sini. Ya. Bukan yang jari yang di sini. Tapi tumit yang di belakang. Kalau kenapa enggak jari yang di sini? Karena setiap orang kakinya panjang pendeknya berbeda. Nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi enggak rapi dia. Tapi kalau tumit yang kena garis, maka rapi. Mau yang panjang di sini, atau panjang segini, ya, kakinya seperti itu, ya. Jangan jemarinya yang di depan garis, tapi tumit yang di belakang garis. Paham? Nah, itu dia meluruskan saf. Jangan mencong. Baik. Yang keempat, baca Faiz. Baik, ya. Yang keempat adalah berdiri dan niat di dalam hati. Ya, enggak perlu antum mengucapkan nawaitu salata maghrib lillahi ta'ala. Tidak perlu mengucapkan itu, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan niat di dalam hati. Antum pergi ke masjid itu sudah niat mau salat. Kenapa? Masuk waktu, sudah adzan. Antum berwudu, pergi ke masjid. Nah, ini sudah niat untuk sholat. Enggak perlu lagi nawaitu. Nah, sampai ada orang yang berkali-kali niatnya. Ada kan? Di takbirnya. Kurang sah. Ulangnya lagi. Baca dia niat. Takbirnya lagi. Kurang lagi. Bacanya lagi. Sampai berkali-kali. Nah, sampai imamnya bilang, amin. Baru dia langsung sholat. Nah, kita datang ke masjid langsung takbiratul ihram, berdiri menghadap kiblat, sudah, itu sudah niat namanya, ya. Tidak perlu diucapkan sebagaimana pada umumnya orang-orang di luar sana, ya. Ini pendapat yang paling kuat dan paling benar insyaallah, karena niat itu ada pada hati. Sekiranya kita diperintahkan mengucapkan nawaitu, pasti ada hadis yang sahih menjelaskan padanya. Tetapi tidak pernah kita dapatkan hadis yang sahih Rasulullah mengucapkan nawaitu. Tidak pernah. Ya, itu dia. Hanya ada pada hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Nah, itu yang ada. Jadi untuk apa kita beriman, untuk apa kita mempercayai hadis-hadis palsu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Coba bayangkan itu. Orang-orang yang membuat hadis palsu pasti tempat duduknya di neraka. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bertaubat sebelum dia wafat. Nah, kalau sudah bertaubat itu sebagai kertas putih yang tidak ada dosanya lagi. Ya, Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, itu dia. Jadi untuk hari ini dua. Yang pertama, meluruskan saf atau barisan. Yang kedua, berdiri dan niat di dalam hati. Ya, kita meluruskan saf tapi berdiri dengan niat tapi menghadap timur misalkan. Nah, itu tidak sah sholatnya. Nah, menghadap utara apalagi nggak sah. Atau menghadap Israel dia,
enggak sah juga. Iya. Tapi menghadap kiblat, kiblat kita di Indonesia ini sebelah barat, maka menghadap lagi kiblat. Bukan sebelah timur atau sebelah utara atau sebelah selatan. Ya, beda kalau negaranya di bagian Eropa, maka dia menghadap selatan. Ya. Ya, karena Eropa itu di atasnya Arab Saudi. Jadi harus menghadap selatan, bawah dia. Beda kita yang di belakang Saudi, menghadap barat. Iya, Makkah. Paham tuh? Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan ada lagi yang keliru dalam empat hal ini, ya. Berwudu atau bersuci, kemudian sutra, kemudian uruskan saf dan berdiri sambil berniat karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.